Baik, pertanyaan keempat adalah mengenai orang yang mengakhirkan kodok puasa sampai masuk ke bulan puasa berikutnya. Jadi, dia punya hutang puasa Ramadan kemarin, tapi dia kemudian Uh, tidak menggantinya sampai kemudian masuk ke bulan puasa berikutnya. Nah, apa hukumnya? Nah, para ulama sepakat bahwa uh, tidak boleh hukumnya meng mengakhirkan kodok puasa sampai masuk ke bulan Ramadan berikutnya. Berdasarkan hadis riwayat Aisyah anha bahwa uh, beliau berkata, "Karena Yaakun alayya, min Ramadan." Fama asati wa yahu illa fi sya'ban wa Rasulullah SAW. Kata Isa, saya punya hutang puasa Ramadan. Uh, tapi aku tidak bisa menggantinya kecuali di bulan sya'ban. Sampai masuk bulan sya'ban sebelum masuk bulan Ramadan berikutnya. itu karena ada uh, Siti Aisyah itu kemudian uh, segan dengan Rasulullah SAW. Maka berdasarkan hadis ini, ulama menyimpulkan bahwa uh, Nabi memang melarang gitu. Mengkod, Mengakhirkan kodok puasa Sampai masuk bulan puasa berikutnya Karena Aisyah sendiri Dia berusaha untuk mengkodok Sampai di bulan Syaban Baru bisa mengkodoknya Jadi tidak diakhirkan sampai bulan Ramadan berikutnya Maka pada saat hadis ini Para ulama sepakat bahwa Tidak boleh hukumnya mengakhirkan Kodok puasa Sampai masuk bulan Ramadan berikutnya Jadi waktu mengkodok itu adalah Setahun setelah, atau 11 bulan setelah uh, bulan puasa itu. Setelah itu, kalau masuk bulan Ramadan berikutnya, maka ini sudah tidak boleh. Artinya, berdosa kalau dia mengakhirkan uh, kodok Ramadan sampai masuk ke bulan puasa berikutnya. Tapi nanti uh, ada beberapa kondisi, ya ada dua kondisi: ada orang yang mengakhirkan uh, kodok Ramadan, mengganti bulan puasa, mengganti puasanya itu karena ada uzurnya Misalnya karena sakit yang e, berkesinambungan, sakitnya terus-menerus sampai setahun lamanya sehingga dia belum sempat untuk mengkodok puasanya. Maka ini e, dia tidak masalah. Ya, dia hanya wajib mengkodok puasa yang dia tinggalkan walaupun sudah masuk Ramadan berikutnya. Karena dia misalnya sakit yang e, terus-menerus atau misalkan dia menyusui. Dia menyusui selama 2 tahun, kata dokter, ini e, apa namanya dia kalau puasa, misalnya ini berbahaya bagi ibunya atau bagi anaknya, maka dia uh, punya uzur sehingga dia hanya wajib mengkodok. Nah, tapi kalau yang kedua, dia mengakhirkan kodok puasanya itu karena lalai, ya, karena malas-malasan, dia mengakhirkan sampai masuk ke Ramadan berikutnya, dia belum lagi mengkodok puasa Ramadan yang lalu. Nah, ini ulama pekat, ini hukumnya tidak boleh, artinya berdosa. Ya, kalau karena tanpa uzur, karena lalai, karena malas-malasan, sehingga masuk ke Ramadan berikutnya, maka ini berdosa. Yang kedua, nah ini menurut jumhur ulama dalam madhab maliki, madhab syafi'i, dan madhab hambali, orang yang mengakhirkan kodok puasa sampai masuk ke Ramadan berikutnya, selain dia wajib mengkodok puasa di Ramadan yang telah lalu, dia juga wajib untuk membayar fidyah. Jadi, double gantinya. Selain dia harus mengkodol, mengganti puasanya, dia juga harus bayar fidyah. Kalau lewat dari uh, waktu atau uh, lewat dari Ramadan berikutnya. Nah ini hukumannya dobel. Selain dia harus mengganti, dia juga harus bayar fidyah. Ini pendapat Madhab Maliki, Madhab Syafi'i, dan Madhab Hambali. Tapi dalam Madhab Hanafi, uh, itu tidak wajib bayar fidyah hanya wajib kodok saja, hanya wajib mengganti puasanya saja walaupun dia sudah lewat uh, Ramadan berikutnya. Karena berdasarkan uh, ayat bahwa Allah berfirman nama ala safarin faidatu min Orang yang sakit, orang yang sedang safar perjalanan dia wajib mengganti di hari yang lain. Nah, di ayat tersebut hanya di, hanya dikatakan faidatu min ayyamin ganti di hari yang lain. Tidak ada kalimat Uh, harus bayar fidyah. Maka berdasarkan ayat ini maka dalam mazhab Hanafi Imam Abu Hanifah mengatakan orang yang lewat kodok puasa sampai uh, ketemu Ramadan berikutnya yang wajib dilaksanakan hanya kodoknya saja. Tidak wajib bayar fidyah berdasarkan ayat yang tadi. Tapi madhab jumhur ulama mengatakan selain dia harus kodok dia juga harus bayar fidyah karena ada riwayat dari sahabat yang mengatakan yang berfatwa bahwa orang demikian dia harus bayar fidyah. Ini Pendapat para ulama berdasarkan uh, berkaitan dengan orang yang mengakhirkan kodok puasa sampai ketemu bulan Ramadan berikutnya. Wallahu ta'ala a'lam.